ada lintahnya. Rambut. Rambut iki rambut. Mas Ahmad Deni, apa kabar? Baik, baik, Le, baik. Nih kelihatannya bawa hadiah buat anak-anak ini. Ya, ini aku bawa. Ini barang-barang yang kecekek. Jangan terlalu kencang. Iya, iya, iya. Ini aku hadiah. Pasti Dul masih ini, ingat. Maaf, Mas Ahmad. Ini sering banget saya lihat di lampu merah ini. Nah, itu sebetulnya ada ceritanya. Oh, ada histori. Jadi Al itu suka banget nyanyi pakai ini. Itu. Oh. Ini kalau di lampu merah ini. Jadi rekam lagu Om di rombong. Al tuh dari kecil udah kelihatan suka nyanyi, makanya. Oh, suka nyanyi. Dibeliin ini dulu. Dibeliin itu. Emang benar, Al? Enggak. Kok sekarang Ahmad Deni ngelawak ya? Dulu pernah pernah nyanyi. Enggak ini. Ya mungkin Al udah lupa. Oh, waktu kecil mungkin Al lupa. Itu ada hadiah apa lagi? Iki. Piano Iki. Eh, kalau Iki anak saya. Oh, itu Rizky Pepi. Oh, ya. Iya. Iki. Iki piye? Kidal tuh namanya Kidal. Ah, ini buat Dul. Nih. Oh, itu ada kenangan sama. Masih ingat Dul? Dul masih ingat Dul dulu-dulu? Dikasih kapsul. Pianika. Piano. Keyboard. Pianika ditiup, Pak. Hah? Ditiup. Ditiup. Pianika. Udah mampet. Oke. Ah, suling ditaruhin dodol, Mang. Ini buat L. Wah, wow. Apa ini? El kan suka drum, main drum. Stick. Stick. Kasih stick. Mas Gopur, maaf. Maaf, Le. Kamu. Maaf, kalau pemain drum tuh kasihnya stick drum. Ini mah stick makanan, sirloin begini. Yang namanya apa? Stick. Ya udah, stick. Lah, ini mau main drum, bleber kemana-mana itu. Aku nyari stick nggak ada. Kok nggak nyapa-nyapa sama Bunda? Ya. Bunda dari tadi asik aja, senyum penuh dengan. Ya. Aku menyapa tuh nggak mesti harus dari mulut. Oh iya iya iya. Jangan, nanti ada yang nangis lagi. Langsung dari hati. Tuh dengerin, nanti ada yang nangis lagi. Iya, aku kadang-kadang suka nangis. Kejepit. Mas Ahmad, kangen nggak dengan kumpulnya sama anak-anak, ya, keluarga? Ditanya ya pasti kangen sama anak lah, Le. Makanya katanya terciptalah lagu Penasaran. Apaan Penasaran? Roma Irama. Lagu Penasaran bukannya lagunya Roma Irama? Roma Irama itu ya? Iya. Lupa saya, saking kangennya. Bagaimana Mas Ahmad sekarang melihat pertumbuhan anak ini sekarang udah dewasa, udah bisa memilih dan memilah, dia itu udah pintar-pintar semua, jago dalam bermusik. Apa pendapat Anda? Ya menurut aku ya aku bangga ya. Nah, anakku bisa meneruskan cita-citaku. Dosen sejarah sebagai seorang musisi. Iya 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 iya. Ya kan tidak ada istilah ada buah enggak akan jatuh jauh dari pedagangnya. Pohonnya. Pohon. Nah itu. Pohonnya. Jadi ya aku seneng lah anak-anakku bisa. Ada yang mau disampaikan enggak buat anak-anak? Pakai tangga kali. Biar sampai. Itu mah kesampaian, maksudnya dikatakan. Jadilah anak yang mempunyai prinsip dan juga dedikasi serta percaya diri. Kita punya suatu prinsip, ya udah jalankan itu. Apa sih? Ngomong apa? Bunda, bagaimana perasaan Bunda ketika kedatangan Ahmad ini datang kemari? Ya biasa-biasa aja. Biasa ya, enggak surprise. Enggak. Ini kalian saya asli sebetulnya surprise baru. Ini saya sebetulnya takut loh ini. Takut kenapa? Tiba-tiba yang benerannya datang loh.
udah dua kali dikerjain kayak gini. Kemarin Kak Seto. Nah. Baby Romeo. Nah. Ini yang ketiga nih. Loh emang gak ada lagi orang yang gampang dikerjain cuma bapak doang. Yang lain susah justru. Cola. Nah, menurut kalian nih anak-anak. Lihat. Papa, ayah yang sekarang seperti apa? Apakah masih ayah yang kamu dulu? Bayangin yang beneran aja ya. Kalau ini masih seperti Star Trek. Gimana? Nih buat ayah memang sosok ayah yang seperti dulu. Oh ini ayah ini? Ya ini ayah lu. Masa nggak diakuin? Ini keren. Ayah yang apaan tuh?